Indonesia adalah negara maritim. 2/3 wilayahnya merupakan kawasan lautan luas. Sebagai negara kepulauan, daratan Indonesia terdiri dari banyak pulau. 17.000 lebih pulau terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dengan kondisi geografis seperti ini, konektivitas antar pulau menjadi masalah serius bagi Indonesia. Pemerintah menjawab tantangan itu dengan sejumlah pembangunan infrastruktur, khususnya di bidang transportasi, baik udara, laut, maupun darat. Transportasi udara dan laut tentunya berguna untuk membuka aksesibilitas antar wilayah. Namun tak kalah penting, transportasi darat melalui jalur kereta juga harus ditingkatkan agar dapat mengurangi angka kemacetan di jalan. Keberadaan bandar udara di Indonesia dinilai masih kurang, lantaran dampak dari meningkatnya mobilitas penduduk hingga kebutuhan akan kapasitas penerbangan juga meningkat setiap tahunnya. Pemerintah sudah banyak membangun infrastruktur transportasi udara, diantaranya Terminal Baru Bandara Internasional Raden Inten II. Terminal ini telah diresmikan pada Maret 2019 lalu oleh Presiden Joko Widodo. Pembangunan Terminal Baru Bandara Internasional Raden Inten II ditujukan untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di Lampung. Sektor yang tengah disasar antara lain potensi pariwisata, bisnis, dan investasi. Selain itu, bandara ini juga telah layak digunakan untuk penerbangan haji umroh lantaran syarat teknis sebagai bandara internasional sudah terpenuhi. Pembangunan terminal baru ini telah selesai sejak 2016 silam. Nilai investasi sebesar Rp87,6 miliar untuk gedung parkir dan Rp98,6 miliar untuk pembangunan gedung terminal penumpang. Model bangunan mengadopsi budaya lokal yang terlihat pada simbol siger di gedung terminal, gapura pintu masuk, dan pintu keluar. Keunggulan terminal penumpang Bandara Raden Inten II yakni menerapkan konsep Eco Airport atau Eco Energi. Hal ini ditunjukkan dengan pemanfaatan sinar matahari alami dengan menggunakan lampu LED sehingga lebih ramah lingkungan. Bandara Raden Inten II merupakan kategori bandara kelas 1. Bandara ini melayani 32 rute penerbangan dari sejumlah maskapai penerbangan setiap harinya. Dengan luasan bandara kita adalah sekitar 1.200 meter, itu dengan daya tampung 3 juta penumpang per tahun. Penerbangan internasional sudah kita prepare, kita sudah persiapkan, tinggal menunggu slot atau flight approval di negara tujuan. Sementara kita baru Singapura dan next ke depan, karena kebutuhan akan jemaah umroh kita banyak, nanti mungkin kita akan membuka ke negara apa, ke Tanah Suci. Sejak 2019, bandara ini resmi dikelola oleh PT Angkasa Pura II dari sebelumnya pengelolaan di tangan Kementerian Perhubungan. Bandara ini akan dikembangkan dengan total nilai investasi sebesar Rp500 miliar.
Rencananya Bandara Raden Inten II dikembangkan menjadi terminal ultimate. Kapasitas penumpang terminal ultimate nantinya ditaksir mencapai 6 juta dari sebelumnya hanya 3,7 juta penumpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Salam Sejahtera. Selamat datang di Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan, Pusjatan. Kampus utama Pusjatan terletak di Jalan Abdul Haris Nasution, nomor 264 Bandung. Secara organisasi, Pusjatan merupakan salah satu dari 4 puslitbang yang berada di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Di kampus ini, Pusjatan didukung oleh 4 bidang dan bagian, yaitu Bidang Program dan Evaluasi, Bidang Sumber Daya Kelitbangan, Bidang Standarisasi dan Kerjasama, serta Bagian Keuangan dan Umum. Pusjatan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang jalan dan jembatan yang tepat guna untuk meningkatkan pelayanan IPTEK dan memecahkan permasalahan di bidang jalan dan jembatan. Di lokasi yang sama, Pusjatan didukung oleh 4 Balai Litbang. Balai Litbang Perkerasan Jalan ditujukan untuk dapat mempersiapkan teknologi perkerasan jalan yang lebih efisien dan berdaya tahan tinggi. Dalam kegiatannya mengupayakan aplikasinya dengan memaksimalkan material lokal, sehingga memungkinkan teknologi perkerasan tersebut dapat dibangun dan mudah diaplikasikan di seluruh Indonesia. Balai Penelitian dan Pengembangan Struktur Jembatan bertugas mengembangkan teknologi jembatan dan struktur sehingga memungkinkan konektivitas antar wilayah, antar pulau yang lebih efisien dan dapat mendorong daya saing. Salah satu tujuan Balai Penelitian dan Pengembangan Struktur Jembatan adalah menerapkan nasionalisasi teknologi dan material sehingga dapat terciptanya produksi jembatan di Indonesia dengan durabilitas yang tinggi. Balai Penelitian dan Pengembangan Geoteknik Jalan bertugas untuk mendukung persiapan teknologi jalan terkait dengan teknologi penanganan tanah dan pondasi, penanganan tanah bermasalah, dan manajemen bencana. Sehingga dalam aplikasinya dapat mengupayakan solusi teknologi penanganan tanah, pondasi, dan lereng yang cost efektif. Balai Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Teknik Lalu Lintas bertugas untuk mempersiapkan serta mendukung pengembangan teknologi jalan dan jembatan terkait dengan pengembangan metode teknologinya serta standar-standar yang digunakan untuk mengumpulkan data lalu lintas baik pada saat perencanaan konstruksi maupun saat operasional jalan dan jembatan. Untuk pelayanan uji laboratorium meliputi uji laboratorium sistem dan teknik lalu lintas, laboratorium struktur jembatan, laboratorium perkerasan jalan, dan laboratorium geoteknik jalan. Pusjatan siap menjadi mitra dalam pengembangan dan pembangunan infrastruktur, khususnya di bidang jalan dan jembatan.
Selain udara, pemerintah juga meningkatkan konektivitas laut melalui terobosan tol laut. Tol laut adalah konsep pengangkutan logistik kelautan yang dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo. Program ini bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di Nusantara. Dengan begitu dapat diharapkan proses distribusi barang, terutama bahan pangan di Indonesia, menjadi semakin mudah dan berdampak pada harga bahan pokok yang semakin merata di seluruh wilayah Indonesia. Tol laut merupakan salah satu program nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden periode 2014-2019 Yusuf Kalla. Tol laut ini diharapkan dapat memperkuat jati diri Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia. Sebagai negara kepulauan, harga bahan baku di satu daerah berbeda dengan daerah lainnya. Dengan adanya tol laut, akan menyeragamkan harga bahan baku di Indonesia. Karena dengan berjalannya tol laut, jalur dan harga distribusi bahan pokok sudah tidak semahal saat belum adanya tol laut. Program tol laut ini merupakan bentuk terobosan Jokowi dalam mengatasi disparitas harga dan kesenjangan pembangunan antara kawasan timur Indonesia dengan kawasan barat Indonesia yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Kami sudah koordinasi dengan Menteri Perhubungan. Tapi yang terpenting adalah bahwa kita sudah memulai sesuatu yang baru dan baik untuk petani, baik untuk konsumen. Karena bagi petani, kita bisa mengangkat harga di tingkat petani. Karena ini langsung ke petani. Memotong supply chain yang terlalu panjang, yang biasanya 8-7 tinggal menjadi 3 atau 4. Kemudian keuntungan pertama. Petani menikmati harga yang baik, konsumen juga demikian. Memang masih skala kecil, tapi insya Allah ke depan pasti bisa lebih besar. Tak hanya itu, tol laut juga diharapkan dapat mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia, karena infrastruktur dari setiap wilayah Indonesia diperbaiki sehingga lebih layak dan menarik sebagai tempat berkunjungnya wisatawan lokal maupun mancanegara. Tol laut juga menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan antara wilayah Indonesia Barat dengan Indonesia Timur. Karena melalui program ini, dikembangkan kawasan industri atau kawasan ekonomi baru di sekitar pelabuhan utama maupun pelabuhan pengumpul agar terjadi keseimbangan pengangkutan barang. Tol laut akan mendorong berkembangnya kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi yang baru. Setidaknya kehadiran tol laut akan melapangkan jalan suatu kawasan yang akan dikembangkan sesuai dengan potensi yang ada di kawasan itu, serta mendorong ketersediaan infrastruktur yang memadai. Kapal yang digunakan melintasi tol laut adalah kapal dengan kapasitas dan volume sangat besar. Ini demi termuatnya sebanyak-banyaknya pasokan komoditas hingga mencapai daerah 3TP, yaitu terluar, terdepan, tertinggal, dan perbatasan yang dituju. Dalam kurun waktu 5 tahun, pengembangan pelabuhan telah dilakukan terhadap 24 pelabuhan untuk menunjang tol laut. Demi kepentingan peningkatan logistik luar negeri, Pelabuhan Tanjung Priok akan dicanangkan sebagai pelabuhan hubungan internasional. We'll be right back.
Since our very first day, we've been carving history to build monumental works for the nations. We are part of the nation's growth, working tirelessly to leave behind a legacy, reflected by our seal of quality that defines our identity. This is our pride, as our deeds and achievements shine forever brightly. 63 tahun umur PP adalah umur yang cukup panjang dan dewasa dalam mengelola sebuah company. Pelabuhan Kalibaru adalah kebanggaan baru bagi PP. Pada era sekarang kita punya deck on pile seluas 40 hektar. Di upstream kita akan dapat return dari investasi, di middle stream pada saat konstruksi dan EPC bergerak, di downstream kita punya high-rise precast dan equipment, sehingga semua pemegang saham akan dapat 3-point swing effect dari seluruh proses bisnis PP. Pada ujungnya, PP akan menjadi terbesar di Asia Tenggara dengan market kapitalisasi target pada 2 tahun ke depan sebesar 120 triliun. Since the early days until now, PT PP as a green construction company continues to focus its business on profit growth, human resources development, and environmental concerns. It's become our pride that PT PP TBK has become a construction pioneer in Indonesia, supported by main business pillars classified into upstream, PP property, PP energy, PP infrastructure, midstream, EPC, construction, and downstream, PP Presisi, PP Urban. To be the reflection of the commitment, PT PP continuously growing and supporting the world-class infrastructure development, the company has been appointed as the primary contractor for the development of Kalibaru Port, and is involved in various strategic mega construction projects at a national and international level. PT PP established itself as a role model. PT PP conducts its business with professional, strategic, and a detailed approach to ensure that everything is well planned and runs on track. In the digital era of today, PT PP strives to remain innovative by utilizing the latest technologies such as the Building Information Modeling, BIM, which is a digital construction system that maps information and data from all the aspects of the physical construction of a project. The Enterprise Resources Planning, ERP system, which integrates and automates the business process related to the operations, production, and distribution aspects. By implementing the ERP system, PT PP expects its business processes to be well integrated and therefore can accelerate the reporting process and assist in strategic decision making in order to increase productivity. To produce qualified and professional human resources, from the very beginning, PT PP has been developing budding employees through training programs at PP University. These young talents are expected to improve their capabilities, to be flexible in their job placements,
and to become the future leaders of PT PP. We believe that corporate values are the strongest foundation in determining the company's action and direction in the future. Our values are PP BIT, personal awareness, professional, be grateful, integrity, and discipline. With our experience, professionalism, and performance, PT PP has obtained numerous awards and recognitions, both at national and international stages. We are the reflection of our generation. We are here to build our nation through integrity, hard work, and the passion to keep growing together with Indonesia. PT PP, to be a sustainable ASEAN class construction company. Tak kalah penting adalah meningkatkan infrastruktur transportasi darat. Inilah moda transportasi baru di Indonesia. Mass Rapid Transit MRT atau Moda Raya Terpadu merupakan transportasi modern berupa kereta dengan jalur bawah tanah dan jalur layang. Kehadiran inovasi dalam bidang transportasi sangat ditunggu oleh warga ibu kota. Lantaran masalah kemacetan yang tak kunjung terpecahkan dari tahun ke tahun. Transportasi favorit warga ibu kota ini diresmikan pada Maret 2019 lalu oleh Presiden Joko Widodo. Harus sekali jaga agar tetap bersih stasiun dan MRT kita, tidak kotor, jangan buang sampah sembarangan, ngantri, budaya antri, dan disiplin waktu. Oleh sebab itu, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, MRT fase pertama saya nyatakan dioperasikan. Selain untuk menekan kemacetan, MRT juga diharapkan dapat membawa perubahan budaya baru bagi warga ibu kota dan sekitarnya, yakni kebersihan dan kedisiplinan. Pembangunan MRT Jakarta tahap pertama ini telah dimulai sejak 2013 silam. Terdapat 6 perusahaan yang tergabung dalam 2 konsorsium. 6 perusahaan tersebut merupakan gabungan perusahaan Jepang dan perusahaan milik BUMN. Jalur MRT fase 1 terbentang dari Lebak Bulus hingga Bundaran HI sepanjang 15,7 km. Terdapat 13 stasiun, yakni 6 stasiun bawah tanah dan 7 stasiun layang. Pembangunan MRT Jakarta tahap pertama menelan dana sebesar Rp16 triliun. Dana ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Badan Kerjasama Internasional Jepang atau JICA. Dalam satu rangkaian terdiri dari 6 kereta, kapasitas penumpang mampu menampung hingga 1.600 orang. Ini adalah
pekerjaan pertama, ya, tunnel boring mesin untuk pekerjaan infrastruktur transportasi. Teknologi pressure balance yang digunakan oleh TBM kita itu adalah teknologi yang sangat mutakhir, salah satu yang paling mutakhir yang digunakan di dunia saat ini, dan kita gunakan itu di proyek MRT Jakarta saat ini. Dalam pembangunan MRT, Kementerian PUPR berkontribusi dalam proses sertifikasi layak fungsi untuk terowongan serta jembatan sepanjang rute MRT. Kementerian PUPR juga akan mengembangkan hunian rumah susun sederhana milik atau rusunami dengan konsep Transit Oriented Development atau TOD di lahan milik Kementerian PUPR di Lebak Bulus. Konsep ini diharapkan mampu meningkatkan pasokan rumah, khususnya di perkotaan, dengan harga yang relatif terjangkau serta dekat dengan moda transportasi publik.